lagi sama aku Inwiana. Nah, jadi hari ini tuh aku mau sharing-sharing lagi ke kalian cara memutihkan wajah dengan cepat dan juga efektif. Produknya ini tuh juga gampang banget kalian dapetin, low budget dan juga simple pastinya. Kalian bisa bikin sendiri di rumah. Nah, tapi seperti biasa sebelum aku lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi, aku mau minta kalian jangan lupa buat like dan juga subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kalian bisa follow Instagram aku sini. Untuk bahan yang pertama yang dibutuhkan di sini adalah susu. Ini adalah susu beruang. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari susu ya. Di antaranya itu bisa bikin kulit kita jadi lebih halus, lembab, menghilangkan dan menyamarkan bekas jerawat, kemudian juga bisa mengencangkan dan mencerahkan kulit. Di dalamnya ini tuh juga ada kandungan AHA sebagai eksfoliator. Itu bisa membantu mengangkat sel kulit mati. Selain itu, kandungan vitamin dan juga mineralnya ini tuh juga bekerja untuk menutrisi wajah. Kalau misalkan dipakai secara rutin, dipercaya bisa membuat kulit wajah kita jadi lebih cerah, mampu menghilangkan belang, jadinya warna kulitnya bisa jadi lebih rata. Kemudian untuk produk yang selanjutnya, di sini aku pakai air mawar. Ini tuh wajib banget ya, karena air mawar ini tuh juga bagus banget dalam mencerahkan kulit karena ada sifat astringen, kemudian ada sifat antioksidan. Dan pada air mawar ini tuh juga bagus untuk meremajakan kulit. Masih banyak lagi sih sebenarnya manfaat dari air mawar ini. Kalau misalkan kalian ikutin video-video aku, pasti kalian tahu kalau misalkan aku bikin DIY ataupun untuk treatment lainnya, aku tuh sering banget ya gunain air mawar dari pipa ini. Oh iya, tapi di sini untuk bikin DIY kali ini tuh juga kalian boleh pakai merek atau brand apapun ya, nggak mesti harus sama yang aku pakai di sini. Dan untuk alatnya, kita cukup siapkan botol spray seperti ini. Ini tuh bisa kalian dapetin di toko kosmetik atau di online shop juga banyak ya yang jual. Aku beli ini tuh juga di Shopee. Harganya murah banget, cuma 1000 aja. Buat yang mau beli, nanti aku akan taruh linknya juga di deskripsi ya, supaya lebih mudah. Atau misalkan kalian punya botol spray yang bekas juga nggak apa-apa, kalian bisa cuci dulu dengan bersih, disterilin dulu, pastiin botolnya tuh udah bener-bener bersih ya. Nah, kalian bisa pakai itu juga. Oke, kita langsung aja ke tutorial cara bikinnya ya. Yang pertama, kita bisa buka dulu tutup botolnya. Nah, kemudian kita akan masukkan susunya. Kita buka dulu. Nih. Kita masukkan 50%, 50% ya kalau mau bikin. Kita masukkan sedikit-sedikit. Nah, jadi kira-kira segini tuh. Jadi sisanya bisa kita minum karena ini tuh juga bagus banget untuk kesehatan dan juga untuk kulit ya. Dan selanjutnya kita akan masukin air mawarnya. Setengahnya juga. Nah, segini cukup. Kemudian kita tutup. Lalu kita bisa kocok-kocok seperti ini. Langsung aja kita spray atau menggunakan kapas seperti ini ya. Tung aja, tap-tap gini supaya lebih meresap ke wajah. Asli ini tuh enak sih pas diaplikasiin. Dingin gitu.
kalau misalkan rutin pakainya pasti hasilnya juga lebih maksimal ya. Dan kalau misalkan udah dipakein kayak gini, bisa didiamkan aja semalaman. Tuh kalian bisa lihat ya, baru aku pakai aja ini tuh kelihatan mukaku jadi lebih cerah ya. Tuh. Jadi lebih glowing juga. Aku suka pakai ini tuh, dia jadi bikin kulit aku lebih lembab sih ini. So, setelah pakai ini kalian bisa langsung aja tidur dan kalian bisa lihat besok paginya kulit itu juga pasti jadi lebih sehat, kencang, kemudian juga lebih lembab dan juga lebih cerah pastinya. Dan so, mungkin sekian aja sharing-sharing aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian suka. Dan terima kasih juga kalian sudah nonton videonya sampai habis. Dan kalau misalnya kalian punya saran atau something yang bisa aku bahas review di video, jangan lupa kalian komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!